Ya kalau gue baper kok, gue pasti mendoakan mudah-mudahan cepat ini ya, cepat hal yang baik segerakan. Artinya lu apa namanya mendorong ketika apa bilang dan ngasih ke jalan yang halal ya? Iyalah, iyalah bro. Gue nonton aja baper, sayang banget kalau enggak gitu loh. Lihat Bilar semakin hari semakin jadi pembicaraan di publik gimana? Bagus lah, bagus. Gue salut banget. Maksudnya gini, gue kenal sama Bilar 7 tahun ya. Terus dia itu orangnya nice bro. Bahkan gue sama teman-teman gue tuh bilang kalau sekarang ini kan dia top perform ya. Itu layak, layak. Menurut gue layak. Dan dia tuh tipe orang yang nggak troll lah. Maksudnya, ini gue lagi naik nih, teman-teman gue yang butuh naik siapa? Dibantu sama dia. Dia nice kok, nice. Jadi kalau ada yang bilang dia star syndrome atau apa tuh, gue pasti enggak, gue tau Bilar banget, Bilar enggak star syndrome. Yang bilang star syndrome sirik lah sama Bilar. Terus dengan hubungannya dengan Lesti gimana? Jel. Ya kalau gue baper kok, gue star syndrome sih mendoakan mudah-mudahan cepet ini ya, cepet hal yang baik segerakan. Artinya lu apa namanya mendorong ketika Bilar dan Lesti ke jalan yang halal ya? Iyalah, iyalah bro. Gue nonton aja baper, sayang banget kalau enggak gitu loh. Sayang banget lah, sayang banget. Ya mudah-mudahan ya doain aja lah, semuanya juga doain. Terus sebagai teman, termasuk yang mendapatkan rezeki gak sih dari Bilar juga? Iya, itu dia. Makanya gue bilang itu dia. Bilar walaupun di top perform, dia tuh ngatrol teman-teman yang lain. Yo. Siapa nih yang butuh, yang mau naik kayak konten. Jadi yuk collab sama gue gitu, jadi dia nice banget bro. Harapannya buat hubungan Lesti dan Bilar? Harapannya ya itu mudah-mudahan hal baik, mudah-mudahan cepat disegerakan